Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman membeberkan biaya sewa kontrakan yang harus dikeluarkan oleh prajurit Balak, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Kodam Jaya. Dilansir Kompas.com, menurut Dudung, para prajurit harus mengeluarkan biaya 1,5 juta rupiah per bulan untuk menyewa kontrakan. Dudung mengatakan biaya sebesar itu cukup besar bagi prajurit Balak, Bintara, dan Tamtama. Apalagi ia meyakini bahwa latar belakang para prajurit tersebut bukanlah orang berada. Dudung mengaku cukup memahami betul kondisi prajurit, mengingat ia sebelumnya juga pernah menjadi Panglima Kodam Jaya. Untuk itu, Jenderal Bintang 4 ini memerintahkan kepada para Pangdam untuk segera memindahkan prajurit ke daerah asal mereka. Selain karena faktor ekonomi, pemindahan prajurit juga bertujuan agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like dan share ya!